misalnya sekarang saya berada di pulau ujung pulau Sumatera, pulau Aceh, sana atau pulau Aceh, sana pulau apa? Jadi kita akan mengadakan perjalanan sana. My dream, my adventure. Kang Bala, bukti siapa? Oke. Berkat Pak Nandar. Sudah kacau kan? Sudah kacau kan? Belum terima umur kacau. Bawa jalan ke sini. Iya. Salah satu objek tsunami ini ya. Nah, ini Pak Amin. Ini dari Ulele ini, coba lihat ke sana Pulau Sabang. Luar biasa. Inilah Aceh ya. Besok harus kunjung lagi sini. Udah. Ini berada di ujung Aceh. Kita udah di Ulele dan ujung sana itu ada panorama Pulau Sabang. Betul. Bisa dilihat sendiri ya. Ini saya dari Riau. Nah, Pak Mustafa. Kita di akhir Pulau Sumatera. Wow. Sebelah situ mana Pak? Mana Pak? Oh, itu. Itu Pulau Sabang. Pulau Sabang. Itu udah laut lepas. Kita kalau mau ke sana naik apa, Pak? Itu naik apa? Ada perabuhan. Iyalah, dia harus orang-orang yang apa? Yang unik. Botak lagi kasihan yang terus. Ya. Itu lah bahaya kali dia tetep. Dia harus yang unik. Enggak apa nanti gini merem. Jadi kalau yang biasa-biasa aja kan biasa. Orang lihatnya ya, biasa yes. Aja. Tapi yang kacaunya cuma bukan kamu korbannya. Halo, everybody. Ya. Pas kepenatan berjibak dengan yang namanya RPP. Sabang itu Pak. Itu yang pulau ya, itu yang pulau 2 itu ada Pulau Sabang. Balohan lewat sini kan. Kalau Kota Sabang sebelah sana. Kan? Yes. Jadi kalau ke pelabuhan bebas dia mutar. Ya tinggal di sana. Pulau Aceh. Itu pas di dekat matahari itu ya? Itu ada Pulau Aceh, Pulau Bruh. Pulau apa? Pulau Bruh. Bruh. Bruh itu beras. Oh. Pulau Nasi juga ada sekitar 3 pulau. 3 pulau. Pulau Aceh, Pulau Bruh, Pulau Nasi. Halo, sekarang kami berada di Ulele ini. Coba lihat sana Pulau Sabang. Hai, Pak Izan. Inilah Aceh ya. Ini berada di ujung Banda Aceh. Ujung Banda Aceh. Kita udah di Ulele dan ujung sana itu ada panorama Pulau Sabang. Itu bisa dilihat sendiri ya. Ini saya. Mantap ya. Dia sedang meniup cinta ke Sabang. Cinta ke Sabang. Dia keluar, lopi-lopi yang keluar ke Sabang. Dibikin efek-efek ya. Baik-baik nak dari kek rumah ni, mana dua dia lebu. Kosong, tak ada orang. Marja, Barat sama Am. Bentar lagi. Video. Malagatan. Sini. Yes. Peace. Let's go.
Itu dalam kantong plastik semua. Saya kalau dicampak seperti itu waktu itu ada panggil. Saya duduk nangis saya. Pada ada kampung Tinggi Belanda. Terkejut ya. Ada kampung lain kok. Dari mana? Riau. Oh Riau, Riau. Kalau di Olili ini habis rata ya. Ini rata. Yang tinggal masjid rumah Pak Imam. Ini rumah Pak Imam. Ini masjid ini rumah Pak Imam. Ini masjid ini masjid sekarang ini. Ini rumah Pak Imam. Sebelah sana laut. Laut dulu 300 meter. Sekarang tinggal 100 meter. 120 meter. Cara Olili dengan jauh lebih dekat. Ini yang usah. Ini 4 meter di bawah tangga. Ini 20 meter. 60 kaki, 20 meter. Yang selama 9 orang. Termasuk anak kecil. Dia akan menemani rumah ini. Selama dia kebun nelayan. Kebun nelayan yang kurus. Pak Adi, Pak Temega. Ya, ya Bu. Ini 4 meter, Bu. 5 meter. Enggak apa-apa ya. Ini pacar Munci Betul Rai. Ini ada kopi yang sangat terkenal sampai ke luar negeri. Kopi Dayu. Kopi Guy, kopi Arabica. Dicaliak saja. Dicaliak saja. Bisa. Bisa masak bagasi boleh. Atau yang dibingkai macam itu boleh. Ya, boleh. Ya, enggak tajam. Cuma runcing. Ini pengenana. Aduh, Cok, jalan-jalan hari ini. Ya tah gak punya jalan gara-gara lesson study enggak jadi ya jalan.